السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أنه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم Ya ayyuhaladzina amanuttaqullaha ولا wa إلا illa wa antum muslimun Ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian pada hari Rabu ini biasanya siang hari ditarik jadi pagi hari ya. kita lanjutkan kajian kita ibu-ibu kemarin kita telah membahas sudah masuk kepada tiga perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah wajib mempelajari tiga perkara. Dan baru kita bahas satu perkara. Apa yang sudah kita bahas yaitu annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yattrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa <tuh> man asahu yaitu bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita yang memberikan kepada kita rezeki dan Allah tidak membiarkan kita hidup di dunia sia-sia. Ya, jadi kita hidup di dunia ini enggak sia-sia, Ibu ya. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita rasul. Siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menaati rasul dia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiat ya Rasul, dia pasti masuk neraka. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk ke yang kedua, Ibu-ibu, yang harus kita pelajari. Setiap kita harus belajar itu. Apa itu kata beliau annallaha la yarda ayyushraq ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal bahwasanya Allah tidak ridho ya Allah tidak ridho untuk dipersekutukan dengan seorang pun dalam ibadah Baik itu dengan malaikat yang didekatkan ataupun dengan nabi yang diutus. Ya, perhatikan ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Ini perkara yang sangat penting dan urgen setiap kita wajib tahu nih. Itu bahwa Allah tidak ridho untuk dipersekutukan. Allah tidak ridho kepada yang namanya syirik gitu. Dosa yang paling besar di muka bumi ini di mata Allah ya syirik. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegas tidak akan pernah ridho. Dan tidak akan pernah memasukkan orang yang berbuat syirik ke surga, tidak mungkin. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, -An ayat 148, Inna Sesungguhnya ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi di dunia ini, ibu-ibu, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apa? Syirik wa yaghfiru ma duna dzalika liman Dan Allah masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Ya. Dosa selain syirik masih diampuni oleh Allah. Tapi kalau untuk syirik tidak. Ya. Bahkan Allah juga dalam surat Al-Maidah mengatakan apa, Bu? Innahu may billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Allah haramkan surga atas dia. Tuh. Jadi orang yang berbuat syirik itu haram masuk surga. Selama-lamanya, selama-lamanya. Abad al-abidin. Jangan harap orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan, wafat di atas kesyirikan, jangan harap masuk surga. Tapi siapa yang dia wafat di atas tauhid, dia tidak mempersekutukan Allah, Walaupun dosanya seabr abr ya, memenuhi awang di langit, tetap akhirnya dia masuk ke dalam surga. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Jadi di sini beliau mengingatkan, bahwasanya Allah tidak tidak ridha untuk dipersekutukan. Allah tidak ridha kepada syirik. Sedikit kita akan bahas apa itu syirik ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Apa sih syirik itu? Ya, syirik bahasa Arab ya bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda mau beda lagi. Syirik dalam bahasa Arab secara syariah ya secara bahasa artinya mempersekutukan. Makanya persekutuan dalam bahasa Arab disebut syarikah. Ya perseroan persekutuan dalam dagang bisnis dalam bahasa Arab disebut syarikah. Ya, kenapa? Karena di situ ada persekutuan beberapa orang untuk melakukan sebuah usaha, namanya syarikah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, syirik artinya yaitu ya mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Syirik artinya secara secara syariat mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Dan syirik ada dua macam. Ini kata para ulama, syirik ada dua macam. Yang pertama, syirkun akbar mukhrijun minal millah. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini ya. Syirik besar ibu-ibu sekalian. Yang kedua syirikun asgor syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah kita akan bahas sedikit bu tentang syirik besar dulu apa sih syirik kecil apa sih ya syirik besar ibu-ibu sekalian hakikatnya apa itu yaitu sorful ibadati Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh misalnya, Bu. Contoh ibadah apa sih? Contoh ibadah misalnya doa. Doa ibadah enggak? Sekarang kalau ada orang doa kepada selain Allah, ini disebut syirik besar. Pelakunya disebut musyrik, musyrik. Atau misalnya Ibu ya, berdoa kepada penunggu pohon. Ya, ibu berharap ya kalau ibu lewat permisi jangan ganggu saya. Jadi kita minta perlindungan kepada Jin penunggu pohon. Ini bahaya ibu kalau kita hati kita minta perlindungan kepada Jin maka ini bisa syirik besar bukan syirik kecil. Ya contoh lagi ibu contoh ibadah apalagi tawakal. Tawakal itu artinya menyandarkan hati kepada sesuatu. Tawakal itu hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Kita wajib menyandarkan hati kita kepada Allah, bukan kepada ya makhluk yang lemah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wajib kita yakini, Ibu, bahwa yang bisa memberikan dan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. yakini itu. Ya. Nah, jangan sampai Ibu-ibu tawakal kepada selain Allah, ada orang kalau pakai jimat tuh, Bu, pede banget, Bu. Iya, wah, kayaknya mantap dah, tapi jimatnya ketinggalan, Bu. Aduh, ketakutan, kayak gimana gitu. Iya, nah ini berarti dia tawakal kepada jimat itu. ya ada di Indonesia ini, ada namanya Bu, orang-orang nyebutnya apa sih, gelang-gelang tuh ya yang gelang-gelang itu ya sebutnya gelang kesehatan apa gimana itu bu itu orang kalau pak ada orang merasa saya kalau pakai gelang ini kayaknya kuat ya deh mantep gitu loh tapi kalau nggak pakai gulang gelang ini saya kayak lemas nah di hati itu ini sudah ada nilai tawakal kepada gelang nggak boleh ibu-ibu kalau berobat hati pusat menyandarkannya ke dokter bukan kepada Allah bisa syirik. ya, Pak dokter, sembuhin saya dong. Waduh, ucapan ini aja nggak udah nggak boleh, Bu. Meyakini ada selain Allah yang bisa menyembuhkan ini bisa syirik, Bu. Karena yang bisa memberikan kesembuhan siapa? Allah. Nah, ketika ibu berobat sama dokter, hati kita tetap Wakalnya kepada siapa kepada Allah tapi kalau ibu berobat sama dokter hati ibu nyandarin hatinya ke dokter syirik tapi kata para ulama itu tidak sampai syirik besar syirik kecil tapi kalau sudah punya keyakinan dokterlah yang menyembuhkan saya nah, itu bisa jadi syirik besar nah ibu-ibu sekalian tuh hati-hati ya ya jangan sampai jatuh kepada hal-hal seperti ini ada orang ibu Jadi antara macam syirik besar apalagi kata para ulama ibu syirik besar itu ada banyak macamnya bu tapi ya, yang paling besar itu ada pokoknya ada empat syirik besar ya syirik besar banyak tapi pokoknya ada empat apa itu yang pertama syirkud du'a Syirik berdoa, syirik di dalam berdoa, ya, berdoa kepada selain Allah, baik kepada wali yang sudah meninggal, berdoa kepada jin, penunggu pohon, berdoa kepada malaikat, ataupun yang lainnya. Ini jelas musyrik, syirkan akbar. Kenapa? Karena doa itu hanya kepada Allah, yang bisa mengijabah doa hanyalah... Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Bu. Ya, syirik doa. Yang kedua, yang disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Oh, cinta ada syirik toh. Iya, bisa. Bahkan Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia itu syirik cinta. Iya. Ya, kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia Syirik apa Bu Syirik cinta loh dari mana coba-coba Ibu dengarkan ya kisah kenapa bisa muncul kesyirikan di muka bumi ini yang pertama kali ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas Bu ketika menafsirkan surat Nuh surat Nuh ya Allah berfirman tentang perkataan apa namanya umatnya Nabi Nuh ya وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويروق ونصر قد أضل كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ظلالا mereka berkata ya وقالوا لا تذرن mereka berkata jangan kalian tinggalkan wad suwa yaguth yauq nasr siapa itu bu wad suwa yauq yaquth dan nasr kata ibnu abbas ini orang-orang soleh di zaman Nabi nuh. Ketika mereka meninggal dunia dibikin apa gambar, digambar bu. Tadinya belum disembah, tapi hanya sebatas untuk memotivasi saja. Ya, lama-lama dibikin patung. Belum disembah, hanya sebatas untuk memotivasi saja. Akhirnya lama-lama ketika generasi itu hilang setan datang dan berkata, dahulu bapak kamu menyembah ini. Maka terjadilah penyembahan. Jadinya rupanya ibu-ibu sekalian, kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini karena berlebihan dalam mencintai orang soleh. Mencintai wali. Ya mencintai wali, mencintai orang soleh memang harus, betul. Tapi kan gak boleh berlebihan bu. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Apa kata Allah? Wa minan nasi man min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh lihat. Ya. Mencintai sesuatu seperti mencintai Allah itu sudah syirik besar, bukan syirik kecil. Maka dari itu hati-hati ya. Ini namanya syirik cinta. Cinta itu fitrah, ya. Siapa sih enggak yang enggak cinta sama anaknya, sama istrinya, sama orang tuanya, ya. Itu lumrah. Tapi kalau kita sudah mencintai anak dan istri kita, Pak, Bu, seperti mencintai Allah. Wah, ini udah bahaya, Pak. Berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih mencintai anaknya, saudaranya, ya dunianya daripada mencintai Allah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, ya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah Aba'ukum, katakan jikalah bapak-bapak kamu, wa abna ukum dan anak-anak kamu, wa azwa dan istri-istri kamu Surat At-Taubah ayat 24 bu, wa ashiratukum dan keluarga kamu, wa amwalun dan harta yang kalian usahakan, wa taksyawna takshau dan perniagaan yang kalian khawatirkan kebangkrutannya. Wa masakinu dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu. Ternyata itu lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada berjuang di jalan Allah. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Adabnya, tubuh diancam, tubuh. Kalau kita ternyata tes tes, kita lebih mencintai bapak kita, lebih mencintai anak kita, lebih mencintai pasangan kita, lebih mencintai perniagaan kita, lebih mencintai apa itu? Ya, keluarga kita daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Allah mengancam, fatarabasu kata Allah. Tunggu hatayati Allah bi amri sampai Allah mendatangkan urusannya mengerikan, makanya ibu-ibu ya dengan sampai cinta ibu kepada suami melebihi cinta kepada Allah. Kalau suami ibu bilang, eh kamu ngapain sih pakai jilbab nggak boleh? Ya, akhirnya ibu dilarang pakai jilbab kalau keluar. Ibu pilih mana bu, pakai jilbab apa taati suami apa taati Allah? Ya Masya Allah. Kalau ibu ternyata lebih menaati Allah, berarti ibu lebih mencintai Allah daripada suami. Skimana kalau suami yang ngancam? Kamu kalau pakai jilbab saya cerai. Nah lu. Ada bu, benar. Ya, di daerah Cilongsi sana, ya waktu saya ngisi kajian di legenda wisata itu, ada seorang ibu-ibu yang ya, ngadu begitu, Ustaz, saya ini diancam sama suami saya, kalau saya pakai jilbab saya mau dicerai. Saya bilang bu, ibu lebih mencintai suami atau mencintai Allah? Ya Allah lah bu, saat ya udah. Ibu bilang ke suami, mas saya cinta sama kamu. Tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai mas. Iya. Akhirnya ya saya dengar katanya udah dicerai bu. Iya. Demi mempertahankan dia mau pakai jilbab. Wah masya Allah. Berat tuh ujiannya bu ya. Alhamdulillah kalau ibu ibu bangga tidak di, dilarang kan sama suaminya ya maka dari itulah ibu ibu sekalian di sinilah terkadang keimanan kita diuji di oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya maka ini ibu syirik cinta namanya ya apa itu syirik cinta itu kita mencintai sesuatu seperti mencintai Allah maka itu syirik besar ya kalau ada orang bekerja di suatu tempat pekerjaan. Karena di tempat kerjaannya itu ternyata dia diperintahkan sama bosnya untuk berbuat maksiat. Waduh bingung nih. Taati bos apa taati Allah ya. Kalau enggak saya kehilangan kerjaan. Waduh gimana nih. Nah di situ diuji tuh bu. Antara cinta Allah dengan cinta kerjaannya itu diuji benar sama Allah. Kalau dia lebih mencintai Allah udah nggak masalah lah. Jadi pecat juga nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho sama saya. Yang ngasih rezeki kan Allah gampang. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Nah ini macam syirik yang kedua. syirik cinta. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu syirik taat. Syirik apa ibu? Pak? Syirik taat. Apa itu syirik taat? Yaitu meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk ditaati. Meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak ditaati di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. di syirik taat, saya ulangi lagi ibu-ibu dan bapak sekalian, yaitu meyakini ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Ini disebut dengan syirik apa? Syirik taat namanya. Ya. Dalilnya surat At-Taubah juga Ibu-ibu sekalian. Allah Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31. Ahbarahum min mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah ini ibu ya ketika ayat ini turun kepada Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim Adi bin Hatim ini tadinya orang Nasrani orang Kristen masuk Islam ya, ketika Allah turunkan ayat ini ittakhadhu ahbarahum warubanahum min dunillah mereka mengambil pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah apa kata Adi ya Rasulullah lasna na'buduhum kami dahulu waktu Nasrani tidak pernah beribadah kepada pendeta itu ya Rasulullah. Kami tidak pernah beribadah kepada rahib-rahib itu. Apa kata Rasulullah? Bu? Kata Rasulullah, bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya? Dan ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun ikut menghalalkannya? Apa kata Adi benar sekali ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi ibadahnya orang-orang Nasrani kepada pendeta itu apa? Yaitu menghar menaati para pendeta dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau kita sudah menaati dan meyakini wah kiai ini punya hak ya. Yeah mau belati kita sudah masuk dalam jurang syirik syirik taat bu, iya. Terus gimana ustadz? Kalau saya menaati atasan saya dalam maksiat tapi saya nggak punya keyakinan kok atasan saya. Soalnya saya takut aja sih kehilangan kehilangan apa? Ya pekerjaan akhirnya ya saya terpaksa deh dia ditaati gitu. Apa itu termasuk syirik? Kata Syekh fauzan itu syirik tapi syiriknya syirik kecil. Bukan syirik apa? syirik besar. Iya. Kapan syirik jadi syirik besar? Kalau ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang berhak untuk apa? Ditaati di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini Bapak dan Ibu bos sekalian ya. Jadi ini namanya syirik taat. Ya, syirik taat. Yang ke berapa? Yang keempat. Apa itu? Yaitu syirkun niyah. Syirik niat. Syirik niat ada dua macam juga Bu. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar apa itu? Yaitu seseorang beribadah tapi tidak mengharapkan sama sekali pahala Allah. Tidak pula mengharapkan ridho Allah. Tapi dia hanya mengharapkan dunia saja. 100%. Ya. Misalnya Bu ya, ada orang berinfak tapi hatinya tidak mengharapkan ridho Allah. Dia hatinya merasa enggak butuh sama ridho Allah. Saya enggak butuh sama pahala Allah. Saya pengharapnya cuma di dunia aja kok. Maka orang yang ibu ya, orang yang beribadah, berinfak, sholat, ternyata hatinya tidak mengharapkan sama sekali ya pahala dari Allah. Yang dia harapkan hanya dunia saja, 100%. Imam Al-Qurtubi berkata ini masuk dalam syirik besar. Ya. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya surat Al Surat Hud ayat 15 16, Bu. Ya silahkan dibuka surat apa? Surat Hud ayat 15 16. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16 itu Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa bahwa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun Allah berfirman barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi mereka itu kata Allah tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka batalah amalan mereka sia-sia usaha mereka tuh lihat Bu ya surat apa tadi Bu Hud ayat berapa 15 16 ini ancaman nih buat orang-orang yang mengharapkan dunia dari amal ibadah. Ya. Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka ini tidak akan mendapatkan apapun di hari kiamat kecuali apa api neraka. Ya, Ibu, kalau orang Islam insya Allah sih nggak ada ya orang yang beribadah 100% tidak mengharapkan ridho Allah itu nggak ada ada sih banyak orang Islam yang ibadahnya itu bu 50-50 gitu 50% karena Allah 50% karena dapat pengen dapat dunia ya misalnya ibu sholat duha niatnya apa Soal Tuhan niatnya biar dilancarin rejeki. Nah, berarti kan ada dua niat tuh. Niat karena Allah, niat karena dilancarin rejeki. Kalau gitu gimana? Imam as dalam kitab Al-Ashbah wa-Nabair berkata apa? Dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang dominan itu niat dunianya, dapat dosa dan tidak dapat pahala. Misalnya, Ibu niat yang paling utamanya karena pengen dilancarin rezeki karena Allah sih paling karena Allahnya 25 persen lah, ya 75 persennya karena pengen dapat dunia, dapat dosa kayak gini, nggak dapat malah nggak. Kalau ternyata yang dominannya ikhlasnya karena Allahnya, misalnya karena Allahnya 85 persen, 15 persennya karena pengen dapat dunia, kata Imam Suyuti maka seperti ini dapat pahala ya namun pahalanya berkurang karena ada niat yang lain kalau ternyata niat dunia dan niat apa karena Allahnya seimbang 50-50 ini ya 50-50 Disinilah para ulama berbeda pendapat bu. Apakah dapat pahala atau tidak? Kata Imam Asyuyuti apa? yang sohih tasa kopo tidak dapat pahala tidak dapat dosa impas jadi apa nol Ngerikan bu banget emang kita nggak boleh minta dunia ya boleh tapi ibu ingat bu ya pernah saya sampaikan di sini jangan disamakan antara niat ibadah dengan doa Ibu kalau mau berdo mau beribadah salat, duha, salat tahajud jangan ngarepin jangan ngarepin dunia karena Allah 100%. Kemudian Ibu dalam salat berdoa minta kepada Allah ya silakan terserah. Iya. Jadi Ibu jangan sampai Bapak dan Ibu, Ibu sekalian ya, kita beribadah kepada Allah itu ternyata motivasi kita yang terbesar itu cuma hanya karena pengen dapat dunia, Ibu. Salah. Kenapa sih tidak boleh ustadz ya? Karena pertama, bu, dunia di mata Allah itu hina. Ingat, dunia di mata Allah itu hina, walaupun di mata kita mulia. Karena di mata Allah, dunia itu hina, bu. Sedangkan amalan soleh di mata Allah itu mulia, maka Allah tidak ridho. Amal soleh itu diharapkan padanya sesuatu yang hina. Amal soleh itu mulia, sholat mulia, zikir mulia, infak mulia. Yang namanya amal soleh pantasnya dibalas buat buat dia apa? Surga. Hadapan dunia hina. Maka Allah tidak ridho. Ternyata tujuan beramal soleh niatnya karena pengen dapat dunia hina itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dari itulah ibu-ibu sekalian ya. Jadi. Kalau ibu berinfak jangan sampai ah mudah-mudahan ya saya mau infakin nih viosnya mudah-mudahan diganti Camry. Ah, kan jadinya motivasi dunia tuh. Ya, hati-hati jangan sampai. Karena ini hal-hal yang bisa merusak keimanan dan ibadah kita. Ya. Nah, itu Nah, sekarang Ustadz kalau misalnya 50-50 kayak gitu tuh masuknya syirik nggak? Iya, syirik kecil. Kapan jadi syirik besar, sudah kita sebutkan tadi, Bu. Kalau dia tidak mengharapkan sama-sama sama sekali, ya, yep. keriduan Allah. Saya beribadah tidak, saya tidak harap, saya tidak mengharapkan surga, saya tidak saya tidak butuh sama ridho Allah, saya cuma butuh dunia saja. Orang saya kayak ginian, syirik, Bu, syirik besar, bukan syirik kecil -syir lagi, karena orang Islam tidak mungkin seperti itu. Iya, nah, inilah ibu-ibu sekalian, empat jenis macam daripada apa kesyirikan. Ya. Nah, sebetulnya masih banyak ya, seperti syarat syirik tawakal, ya, syirik takut. Ada dalam takut syirik, iya. Kayak orang misalnya bu ya takut kualat, ya, takut kualat, ya. Aduh, kalau di kuburan wali takut kualat, takut kesambet, takut ah takut kayak gini bisa syirik bu, ya. Karena wajib kita yakini Bu bahwa yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Siapa punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu syirik besar, bukan syirik kecil. Nah, makanya kalau itu ya kita takut takut kalau ngelewatin ke kedebung mayat, ih takut. Syirik apa nih? Syirik kecil. Iya. Yeah. Tapi kalau ibu punya keyakinan bahwa kedebung ini bisa membuat saya sakit dan yang lain bisa syirik besar, ya hati-hati itu bu. Demikian pula ibu-ibu sekalian, ya. Ini syirik, ya. Jadi ini syirik besar bu. Sekarang kita akan bahas syirik kecil. Tadi kita sudah berikan definisi jadi syirik besar itu apa? Yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sekarang syirik kecil, apa itu syirik kecil? Syirik kecil adalah segala perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar. Nah, segala perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar maka itu dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik kecil. Contohnya syirik kecil apa bu? Ria, pengen dipuji, salat tahajud, update status. Lagi, lagi tahajud Udah, ngapain sih lapor-lapor ke orang Iya lagi baca Quran suaranya di medu meduin ya biar dipuji orang Iya bahkan Bu ya kata Rasulullah umat Islam yang paling banyak terkena penyakit teria itu ternyata kori-korinya Bu kata Rasulullah aksar umat ini fakon kebanyakan umatku yang terkena penyakit munafik maksudnya ria itu kori korinya memang kori kan suaranya indah indah bagus bagus gitu kan masya Allah makanya hati hati deh antum antum yang suaranya bagus ya, ya jangan sampai kemudian keikhlasannya terganggu ya ria dan ria ini mengerikan bu kenapa coba karena ria ini terkadang tidak terasa masuk. Rasulullah SAW pernah bu ya dalam hadis yang diterima Ahmad dan yang lainnya Rasulullah mendatangi para sahabat yang sedang ngobrol tentang dajjal bu. Apa kata Rasulullah kalian sedang ngobrolin apa? Kata mereka tentang dajjal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Ala ukhbiru kum bima huwa akhwaf indi min dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kamu yang lebih aku khawatirkan atas kalian dari dajjal? Bayangkan bu. Maukah aku beritahu kepada kalian yang lebih aku takutkan dari untuk kalian dari dajjal? Apa itu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ria. Uh, kenapa? Kalau dajjal kelihatan. Semua umat Islam walaupun imannya cuma sedikit bisa ngelihat dajjal, Bu. Karena dajjal itu di apa jidatnya ada tulisan kafir. Tapi kalau ria kelihatan, Ria itu nggak kelihatan, apalagi bu, yang namanya manusia itu kan senang dipuji ya nggak? Ya, sifat manusia itu senang dipuji bu. Lihat aja anak-anak waktu kita masih anak-anak kalau dipuji, wah wow, senang banget kan? Iya, ibu juga kalau muji anak-anak, anak-anak jadi pada semangat dengan dipujian. Kenapa? Memang subhanallah manusia itu suka pujian. Makanya untuk menghindari ria itu berat sekali, sangat berat sekali ibu. Sementara ria itu mengerikan dosanya. Ria itu lebih besar daripada dosa besar bu, dosanya bu. Ria itu lebih besar daripada zina. Ria itu lebih besar daripada ngerampok. Ria, ria itu lebih besar dari apa? Ya, korupsi. Ya, di sini ada nggak ibu-ibu yang namanya ria? <tuh> Kalau ada diganti aja bu, namanya jangan ria. <tuh> Jadi ria ini bu hari apa mengerikan. Sebutkan dalam hadis dari Muslim bu salah satu awalu manjuk manjuk dobihm al Ada tiga orang kata Rasulullah yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka nanti di hari kiamat. Siapa tiga orang itu bu? Yang pertama orang alim dan kori. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah. Maka orang yang alim dan dikori ini dipanggil sama Allah. Hai hambaku, apa yang kamu amalkan di dunia? Apa kata dia, ya Allah dahulu aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena engkau. Apa kata Allah, kadabta, kamu dusta. Dahulu kamu mempelajari ilmu karena ini disebut ulama. Kamu dahulu baca Quran karena ini disebut kari dan kamu sudah dapat predikat itu. Maka kemudian ini diseret dan dimasukkan ke neraka. Dipanggil orang yang dermawan, ditanya oleh Allah, apa amalanmu? Kata dia, ya Allah, tidak ada satupun tempat yang engkau suka untuk diinfakkan badannya kecuali aku sudah berinfak di situ karena engkau, Allah berfirman, "Kamu dusta, kamu dahulu hanya ingin disebut dermawan, dan kamu sudah dapat predikat itu diseret dimasukkan ke neraka." Orang yang berjihad dipanggil lagi oleh Allah, "Apa yang amalanmu?" Kata dia, "Ya Allah, aku berjihad di jalan engkau sampai aku mati syahid, karena engkau, Allah berfirman, kamu dusta." Kamu dahulu berjiat hanya yang disebut pahlawan dan pemberani. Akhirnya ia berusia ke api neraka. Ini dia bu, tiga orang yang pertama kali masuk neraka. Ngeri. Makanya jangan sampai. Oleh karena itulah ya, ini kita ini harus berjuang bu. Bagaimana supaya amal ibadah kita itu selamat dari ya gitu loh. Ya. Bagaimana caranya? Caranya sebelum beramal ibu tanya ke hati. Ibu mau infak nih, periksa hati. Ikhlas apa enggak? Penting. Ibu mau sholat, tanya ke hati. Ikhlas apa enggak? Ibu mau beramal soleh apapun juga, tanya ke hati. Karena Allah atau karena dunia atau karena manusia. Kalau ibu mau berinfak, ternyata di hati ada pengen dipuji orang. Nanti dulu, jangan dulu berinfak bu. Lurusin dulu tuh niatnya. Nanti kalau niatnya udah lurus, baru berinfak. Ya. Ini penting, Bu. Kalau kita tidak lakukan itu sering kali, Bu, ya. Enggak kerasa ternyata, aduh, Iya Nah, inilah Ibu-ibu sekalian, makanya Ibu salafus saleh terdahulu, Bu, menganjurkan jangan suka memperlihatkan amal ibadah kita kepada orang lain. Jangan suka ibu memperlihatkan amal ibadah kita di update status kayak di mana kayak nggak lah nggak usah lapor laporan ke orang. Iya, sholat tahajud aja ngomong-ngomong ke orang itu di malam saya sholat tahajud loh. Ngapain sih laporan gitu? Ya nggak penting. Imam Sofyan Asauri beliau sholat tahajud di waktu malam. Eh pas di waktu subuhnya beliau pura-pura begini. eh uh, supaya kedengaran dikira sama tetangganya itu dia baru bangun tidur. Ya. Begitu ikhlasnya mereka, nggak mau ketahuan. Imam Ahmad bin Hanbal setiap tiga hari khatam Quran, istrinya nggak tahu. Ya. Istrinya aja nggak tahu kalau Imam Ahmad itu setiap tiga hari apa? Khatam Quran. Kalau kita baca Quran harus lapor-lapor ke orang dulu. Jangan begitu, Ibu. Usahakan kalau kita ingin ikhlas, sembunyikan amal ibadah kita, sembunyikan sodakoh kita. Jangan sampai sedekah kita kelihatan sama orang lain. Ya. Nah, ini apa? Syirik kecil yang pertama, apa itu? Ria, ya. contoh lain: syirik kecil, apa Bu? Tatoyur, apa Tatoyur? yaitu menganggap sial baik kepada hari atau kepada angka atau kepada burung atau yang lainnya ya misalnya ibu, -ibu bilang gini oh saya ini gara-gara pindah rumah jadi sial gini ya nah lo hati-hati syirik gitu bu ibu misalnya ya nganggap angka 13 angka sial wah itu bahaya ibu atau ibu nganggap hari Rabu hari sial. Enggak boleh ibu. Dan subhanallah ini di masyarakat kita banyak bu. Saya sering bu kalau nginep di hotel gitu bu. Itu nggak ada tingkat empatnya bu. 3A, 3B, 5 gitu kan. Saya nanya kenapa sih kok nggak ada tingkat empatnya. Ini katanya angkat empat sial ustad Ya Allah. Syirik. Iya. Di kampung di, de di dekat kampung saya itu, Bu, masih ada ke keyakinan ada hari sial. Waktu itu kami ya mau ngambil apa namanya? E, ikan. Makanya kepala kampung situ datang, "Eh, Adik-adik, maaf ya. Ini bukan ini bukan hari untuk ngambil ikan." "Kenapa, Pak?" "Karena punya kami punya keyakinan hari Selasa itu hari sial." Bu, iya. Hari Selasa, hari Sial. Rupanya kampung sebelahnya ya Rebo, Bu. Kampung sebelahnya lagi hari Sabtu. Ya. Ini kan Masya Allah. Ini namanya Tatoyur. Kata Rasulullah, Abtiya Ratu Syirkun. Menganggap Sial. Ya dengan sesuatu itu termasuk apa? Syirik. Kata Rasulullah Allah. Tidak boleh. Ya, terkadang kita mau pergi safar nih, ini nabrak kucing. Waduh, Jangan-jangan nanti saya bahaya nih di jalan nih. Ini syirik nih, Bu. Termasuk tatoyor ini. Ya. Atau Ibu ngedengar suara burung wik 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 wah, ada yang mati. Ya. Atau suara burung gagak. Ya. Nah, seperti ini Ibu haram. Kenapa? Karena ini termasuk syirik. Syirik kecil. Hati-hati. Tapi Ibu ya, kalau kita berharap kebaikan dari sesuatu boleh. Misal. Kalau kita misalnya ya, atau kita uh, datang ke suatu tempat namanya apa? Ini rumahnya namanya apa nih? Oh, ini rumah Si Hasan misalnya. Hasan itu artinya kan bagus. Oh, insyaallah mudah-mudahan kebaikan. Seperti ini boleh kata para ulama. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW sedang mengadakan perdamaian Hudaybiyah dengan orang musyrikin Quraisy, jadi itu terjadi perdebatan tuh. Ketika sedang berdebat alot gitu, datanglah seorang musyrik namanya Sahal. Ya, apa kata Rasulullah? Ja sahula sahula amrukum. Datang si Sahal, kayaknya urusan kalian mudah. Karena Sahal tuh bahasa Arab artinya mudah. Ya, mudah. Masya Allah. Demikian pula Ibu. Ya. Kita tidak suka kepada nama-nama yang buruk tidak termasuk tatoyur. Contoh misalnya Bu. Ya. Kalau ada namanya di zaman Rasulullah ada namanya seorang sahabat. Rasulullah nanya ke dia. Nama kamu siapa? Hazan. Susah. Kata Rasulullah enggak. Ganti nama kamu. Nama kamu sahal. Mudah. Kata dia apa? Pokoknya saya nggak mau ganti apa yang sudah dikasih sama bapak saya. Apa kata si kata dia? Semenjak itu saya dikasih kesusahan terus sama Allah. Iya. Demikian pula pernah datang ke Umar bin Khattab namanya si Syihab. Syihab itu awan panas. Kata kata Umar apa? Nama kamu siapa? Syihab. Tinggalnya kamu kamu tinggal di mana? di Harroh. Jadi di kota Madinah itu bu sebelah timur ada sebuah nama namanya Harroh. Itu bagian yang paling panas di kota Madinah. Harroh itu. Harroh itu bahasa Arab artinya panas. Kamu tinggal di mana? Di Harroh. Di bagian mana? Lado. Lado itu api yang paling panas. Udah namanya Syihab, tempat tinggalnya di Harroh. Di kampung namanya Lado. Apa kata Umar? Kamu pulang, itu rumah kamu kebakaran. itu <laughs> Pulanglah dia benar rumahnya kebakaran. Artinya kita tidak suka dengan nama yang enggak bagus itu enggak masalah. Saya kalau diundang ke Malang, Ustaz ke Malang dong enggak mau ah takut Malang. Jadi gimana dong? Kamu nyebutnya jangan Malang apa? Untung. Ya, yeah. Ustaz, ayo luang isi kajian di Untung sini. Jangan di Malang, nama Malang tuh nggak bagus, Iya bagusnya diganti aja. Nah yang kayak ginian nggak apa-apa kata para ulama ya itu tidak termasuk tatoyur, tidak termasuk apa tatoyur, ya. Di antara syirik kecil apalagi bu, di antara syirik kecil bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah hanyalah Allah saja. Allah bersumpah dengan bumi, dengan langit, dengan terserah Allah. Tapi kalau kita manusia enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, Man hafa man ashraq. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Ya. Jadi kalau manusia enggak boleh ya Ustaz ya. Demi Allah, demi Rasulullah enggak boleh. Kata-kata demi Rasulullah ini enggak boleh. bu. Kalau demi Allah enggak apa-apa. Tapi demi Rasulullahnya ini yang masalah. Kenapa karena ini namanya bersumpah dengan nama selain Allah. Yang boleh itu cuma satu, Bu. Demikian. <tuh. tuh. tuh. k> Ibu-ibu <handicap> sekalian dan Bapak sekalian, ya nah ini. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah. Ada lagi syirik kecil, contohnya apa lagi? Yaitu menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Seperti si, kuruk, si Korun si yang berkata begini, "Innama utitu ala ilmin indi." Aku ini diberi kekayaan ini karena keilmuan saya. Buh, lihat, dia nisbatkan nikmat kepada dirinya, kehebatannya. Salah. Kita enggak boleh, Bu, mengatakan saya kaya ini karena usaha saya oh enggak katakan karena Allah semuanya kemudian karena usaha kamu ya saya ini ya apa sukses ini karena ya kecerdasan saya wah jangan Pak katakan sukses itu semuanya dari Allah Allah yang memberikan kamu kecerdasan nisbatkan semua nikmat kepada Allah yang punya nikmat Allah kamu itu kalau Allah tidak berikan kamu tidak punya apa-apa. Ya, rezeki punya Allah. Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil apalagi, Bu? Di antara syirik kecil yaitu syirik ucapan. Contoh apa? Untung ada kamu, kalau enggak ya. Untung ada anjing kalau enggak gue juga apaan dah. Seperti ini kata para ulama termasuk syirik ucapan. Enggak dibenarkan. Iya. Contoh lagi. Saya, dok sembuhin saya dong lagi sakit. Kata-kata sembuhin saya. Ini termasuk syirik lafaz Ibu. Kenapa? Karena yang bisa menyembuhkan hanyalah al. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu hanya cuma bisa ngasih obat. Iya kadang ada ucapan gini bu, obat ini berhasiat untuk menyembuhkan penyakit ini, ini, ini. Salah ucapan ini. Kenapa? Karena obat tidak menyembuhkan dengan kecuali dengan izin Allah. Menyembuhkan semuanya Allah. Betul kita punya keyakinan obat punya pengaruh. Tapi yang menyembuhkan semuanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bagus bagaimana? obat ini khasiatnya untuk penyakit ini 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 enggak masalah ya jadi rupanya ibu-ibu ya dalam berucap pun juga kita harus hati-hati jangan sampai ucapan kita berbau syirik Iya contoh lagi misalnya ada orang berkata nih hari hari ini kelabu banget buat saya akhirnya seakan-akan hari yang memberikan kesialan buat kita Ya, padahal yang memiliki kesialan hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini Ibu, ya. Termasuk syirik kecil ujub dengan amalan. Ya, ujub dengan amal. Ini bisa membatalkan amal. Ya. Jadi Ibu misalnya rajin tahajud nih. Oh, ibu uh, ujub dengan tahajudnya ibu. Oh, ibu merasa ya lebih gara-gara tahajud misalnya. Atau ibu misalnya Masya Allah nih hafal 15 juz banyak hafal hadis, ujub dengan hafalannya, uh kayak pinter. Atau misalnya ibu nih ya prajin puasa Senin Kemis, ibu ujub dengan amal. Maka Syekh Uthimin mengatakan orang yang ujub merasa bangga diri dengan amal yang Allah berikan kepada dia itu Allah batalkan amalannya. Hati-hati, dibatalin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa kita, oh, saya ini udah banyak beramal soleh, sudah banyak berinfak, kok insyaallah saya lebih baik dari dia." Udah, Bu. Jangan, Bu. Karena kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah atau tidak. Ya. Jangan merasa bangga karena udah mengaji udah 10 tahun, udah banyak hafalan. Kata Imam Sukar, kata Al-Hasan Al-Basri, Laisal ilmu bikathrati riwayah, ilmu itu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Hakikat ilmu itu yang bisa menimbulkan rasa takut sama Allah, itu baru ilmu. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian ya. Nah, ini syirik, Bu ya, syirik kecil, ya. Maka hati-hatilah ibu-ibu sekalian. Dari yang namanya syirik Nabi Ibrahim takut untuk jatuh kepada syirik. Nabi Muhammad SAW saja berlindung kepada Allah dari syirik. Ya, Rasulullah berlindung apa? Allah ini a'udhu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Wa astagfiru kalima a'lamu. La ya Allah aku berlindung kepada engkau. Untuk mempersekutukan engkau sedikit pun dalam keadaan aku tahu. Dan aku mohon ampun ketika aku tidak tahu. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini. Allah akan lindungi ia dari syirik besar maupun syirik kecil. Iya, apa itu? Allah inni a'udhu bika... Min an ushrika bika shay'an a'lamu, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. lu nggak bu? Belum? Mau saya dikte? Allahumma ini, Allahumma ini, A'udhu bika. اللهم اني اعوذ بك اعوذ بك من ان اشرك بك من ان اشرك بك شيئا Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika syai'an a'lamuhu. Min an ushrika bika syai'an a'lamuhu. Wa astaghfiruka. Wa astaghfiruka. Lima, lima, lima la a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a artinya ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah aku berlindung kepadamu untuk mempersekutukan engkau untuk mempersekutukan engkau dalam keadaan aku mengetahuinya dalam keadaan aku mengetahuinya dan aku memohon ampun kepada engkau dan aku memohon ampun kepada engkau dalam perkara yang aku tidak ketahui, dalam perkara yang aku tidak ketahui, nah ini, jangan lupa, Bu, ya, sering-sering ya, berdoa dengan itu supaya kita dihindarkan dari syirik besar maupun syirik kecil, nih, ya, nah, ini, Ibu-Ibu sekalian, ya, jadi poin yang kedua ini adalah masalah syirik, dan sudah, dan sekali lagi saya ingatkan, Bu, sekali lagi saya ingatkan. Jangan pede kita nggak bakalan jatuh kepada syirik. Jangan merasa imannya udah hebat. Rasulullah saja nggak pede para sahabat bebas dari syirik. Lima hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bersabda apa? La'anallahu anallahul yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil kuburan nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Kenapa Rasulullah seperti itu ucapkan? Karena khawatir kuburan Nabi dijadikan apa? Ya tandingan selain Allah disembah. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat yang imannya sudah masya Allah ibu, tapi Rasulullah tidak ini. Makanya kita juga gak, jangan yakin ah sampai dengan insya Allah saya nggak bakal berbuat syirik kok. Kata siapa? Nabi Ibrahim saja juga berkata Rob ya Allah mengatakan Nabi Ibrahim, ketika menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu ya ya apa an nabudal asnam ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala ini yang kita pikirin yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas Tauhid bagaimana kita menjauhi syirik ya saya kan Ustadz sudah belajar tauhid syirik. Apa mungkin kalau sudah belajar saya bisa jatuh kepada syirik? Sangat mungkin. Kenapa tidak? Banyak kok orang yang tadinya tauhid dan tahu tentang tauhid syirik. Sudah belajar ternyata Allah seret dia kepada kesyirikan. Kenapa bu? Karena dia menganggap remeh. Menganggap apa? Menganggap remeh. Bahkan saya diceritakan sama teman saya. Di Saudi itu ada orang bu hafal kutubu sitah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hafal sangat hebatnya hafalan dia, Bu. Dengan sanatnya, bukan cuma hadisnya doang, dengan sanatnya. Tapi rupanya, Bu, dia pernah sekali-kali pengen belajar filsafat. Belajar filsafat, 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 akhirnya sesat, akhirnya murtad. Murtad dan wafat dalam keadaan dia murtad. Padahal dia sudah hafal kutubus sita. Makanya, jangan pede dulu, ya. Sehebat apapun keimanan kita, kita tetap harus waspada dari yang namanya apa, Bu? Syirik, ya. Waspadalah, waspadalah, kata Bang Nafi. Iya, ya. nah ini kita, ya yang kedua. Jadi asaniyah Allah ya an allah la yardha an yushrak ma'hu ahadun fi ibadati, la malakun mukarrabun mursal. Bahwasanya Allah tidak rida untuk dipersekutukan bersama siapapun dalam ibadah kepadanya. Tidak dengan malaikat yang didekatkan, tidak pula dengan nabi yang diutus. Allah tidak suka dan tidak berhak untuk dipersekutukan. Karena selain Allah lemah, selain Allah makhluk diciptakan oleh Allah Mana mungkin ini makhluk yang lemah disamakan dengan Allah? Berarti orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah seakan-akan mengatakan ada pencipta selain Allah. Ada yang sebanding dengan Allah, maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka ucapkan. Kata beliau, wa dalilu qawlu ta'ala. Dalilnya itu firman Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 18. Ini ya. Di Al-Qur'an tuh ada namanya surat Al-Jin, Bu. Pernah baca enggak, Bu? Kenapa surat Al-Jin itu menceritakan tentang para jin yang masuk Islam? Ya. Ibu sekali-kali baca deh surat Al-Jin sama artinya. Ya, di situ Allah menceritakan bagaimana jin. Ternyata jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik sama kayak orang Islam. Eh, kayak 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 manusia gitu. Ya. Allah berfirman, "Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah seorang pun juga." Iya. Allah tegas mengatakan dalam ayat ini, masjid milik Allah. Banyak ulama mengambil ya kaidah dari ayat ini, Bu, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa masjid itu statusnya harus wakaf. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa anal masajid lillah, bahwasanya masjid itu untuk Allah, sesuatu yang untuk Allah itu berarti tidak boleh dimiliki oleh siapapun juga, berarti statusnya harus wa, wakaf." Jadi, milik, masjid boleh enggak? Jadi, milik pribadi enggak boleh. Harus wakaf, wah, yeah. anal wa masajid lillah, sebagian ulama menafsirkan, "Al masajid di sini artinya anggota-anggota sujud." Artinya bahwasanya anggota-anggota sujud itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalau kamu menyeru bersama Allah siapapun juga. Ya. Jadi ini ibu ya. Jadikanlah Allah ibu satu-satunya zat yang kita sembah. Satu-satunya zat yang kita bertawakal kepada Allah. Jadikan bu cinta dan benci kita karena Allah jadikan ibu takut kita benar-benar takutnya kepada Allah lebih daripada segala-galanya jadikan Allah ibu sebagai tempat bergantung hati kita dan menyandarnya hati kita jadikan ibu Allah sebagai tempat keluh kesah kita kita berkeluh kesahnya kepada Allah bukan ke Facebook ya jadikan Allah subhanahu wa taala ibu ya sebagai tempat kita mengadu maka ketika kita sedih kepada Allah, kita senang bersyukur kepada Allah, hati kita hanya bersandar kepada Allah, berarti ibu telah mentauhidkan Allah. Ya, dan seperti ini insya Allah Allah jauhkan dari kesyirikan. Allahu alam segera cukup dulu sampai di sini ya kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya silahkan. Ustaz ada pertanyaan ini. Apakah percaya bahwa saat maghrib anak kecil harus ditemani karena takut kesambet jin termasuk syirik? <laughs> Bu dengerin. Iya. Kata Rasulullah, "Idza aqbalal lail" Apabila malam telah datang, ya, fakufu sibyanakum, tahan anak-anak kamu di rumah. Tutup pintu-pintu dan jendela rumahmu. Fa innaha sa'atun tahtariku fiha syayatin. Karena itulah saat-saat setan sedang bergentayangan. Jadi ada hadisnya Bu Sahih Muslim. Ya, kata Rasulullah, kalau malam sudah mulai datang, datangnya malam dimulai dengan waktu maghrib. Berarti tahan anak-anak kalian kata Rasulullah. Saya punya teman Bu, Ya, dia cerita. Dia punya saudara sudah diingetin, itu anak-anak jangan dibiarin itu habis maghrib. Dibiarin aja Toto hilang, Bu. Hilang benar. Dicari-cari-cari cari, ketemu di tengah hutan. Rupanya dibawa sama setan. Ya. Maka dari itu ibu-ibu hati-hati ya. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kalau malam sudah mulai datang, tutup pintu, tutup jendela, jaga anak-anak. Ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu saat-saat syaiton-syaiton sedang berkeliaran. Ya. Kita nggak bisa ngelihat. Ya. Pokoknya semua pintu lah. Semua pintu ditutup berusaha. Walaupun ditutupnya dengan kain kasa nggak masalah. Iya silahkan Kalau masih di mall jam di segi segitu ibu Oh Iya kalau memang ibu masih di mall jam segitu Bawa anak-anak Anak-anaknya anak jangan dibiarin kalau gitu bu Iya Kalau begitu anak-anaknya jangan dibiarkan Iya Kalau memang keadaannya seperti itu di sampai maghrib belum juga lupa kena asiknya lagi cari barang lihat barang dan yang lainnya atau maghrib silahkan kan di mobil iya 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 disebutkan dalam hadis begitu hatta atul isya sampai perginya waktu isya iya jadi dari awal maghrib sampai ya mag, isya, ya sampai isya. Saya baru ingat dulu waktu kecil dipakai jimat oleh orang tua ustadz. Sekarang saya sadar dan tobat. Namun bagaimana dengan orang tua saya yang salah satu sudah wafat? Bagaimana mohon ampunkan untuk orang tua? Mungkin karena ketidaktahuan kali ibu. Iya. Karena memang dia karena tidak tahu hukumnya nggak boleh maka ibu mohonkan ampunan mudah-mudahan Allah masih mengampuni dosa-dosanya Bagaimana dengan orang tua yang masih hidup namun sudah pikun Ibu kalau ibu punya orang tua pakai jimat cabut jimatnya Iya misalnya di tangannya pakai jimat atau di lehernya pakai kalung jimat dan yang lainnya ambil jimatnya Bilang ke dia ini nggak boleh haram ini syirik ya yeah. kapankah baca al kapankah baca al-fatihah di salat subuh dan tahiyat akhir huh? kapankah baca al-fatihah di salat subuh dan tayat akhir apakah duduk tawaruk atau istirahatnya? Yeah. Ibu sebagai seorang makmum, apakah wajib baca Al-Fatihah di belakang imam yang sholat subuh? Terjadi perselisihan para ulama. Menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama madhab syafi'iyah, imam syafi'i. Mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Yeah. Dasarnya hadis la sholat alimalam yaqrabi fatihah kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. al, al fatihah Pendapat yang kedua Imam Abu Hanifah makmum nggak boleh baca apapun dasarnya kata Imam Abu Hanifah karena bacaan makmum sudah ditanggung imam sementara Imam Ahmad tengah-tengah antara Imam Madhab Syafi'iyah dan Hanafiyah kata Imam Mama apa kalau bacanya keras diam berdasarkan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 205 Wa dua ratus 204 maaf wa al qur'anu lahu wa apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diam. Kata Imam Ahmad ini ayat turun tentang masalah bacaan di belakang imam dengan, dengan ijma para ulama. Tapi kalau imam itu bacanya tidak keras maka makmum alfa al-Fatihah. Dasarnya yaitu dalil yang dipakai Imam Syafi'i tadi. Saya ibu karena ibu bertanya kepada saya saya jawab yang menurut saya kuat. Menurut pendapat saya yang paling kuat Imam Ahmad. Kenapa karena Imam Ahmad menggabungkan antar pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sehingga menggabungkan semua dalil. Iya. Jadi kalau salat subuh karena subuh itu dikeraskan maka kita tidak perlu membaca alfa al-Fatihah. Nah kalau tahiyat akhir di sholat subuh, tawaruk apa iftiros? Tahu enggak bu? iftirash itu, kalau ibu duduk di antara dua sujud, iftirash namanya bu. Kita duduk di atas kaki kita yang kiri. Kita tegakkan kaki kaya yang kanan. Itu namanya iftiros. Tawaruk itu seperti ibu sholat zuhur di rakaat terakhir, tahu enggak, Bu? Ya, kalau ibu salat zuhur di rakaat terakhir gimana? Ibu duduk di atas lantai, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan, kaki kanan ditegakkan. Itu namanya tawaruk. Nah, Bu, kalau sholat empat rakaat semua ulama ya, eh, Pak Jumhur ulama mengatakan tawaruk. Tapi kalau yang dua rakaat kayak salat subuh, salat sunnah, di sini terjadi perdebatan para ulama. Apakah tawaruk atau iftirash? Karena ibu bertanya kepada saya, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya rojikan. Pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama dalam hal ini menyatakan bahwa untuk yang dua rakaat itu duduknya iftirash bukan tawaruk. Iya. Dasarnya hadis Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis yang sahih dari Abu Dawud, dan yang lainnya, wa kana idza jalasa fi ar yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahu yusra wa yansibu rijlahul yumna Kata beliau apa? Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di dua rakaat. Duduk apa? Di dua rakaat. Maka beliau mengucapkan tahiyat dan beliau duduk iftirash. Dan beliau duduk apa? Iftirash. Sementara Imam Syafi'i dan Imam menjadi madhab Syafi'i mengatakan bahwa yang dua rokaat pun tetap tawaruk. Dalil Imam Syafi'i apa hadis dalam red Abu Daud ya bahwa Rasulullah SAW apabila duduk di rakaat yang ada padanya salam maka beliau duduknya tawarruk. Namun Bu Imam Abu Daud membawakan hadis itu secara penuh bahwa hadis ini untuk empat rakaat karena sahabat yang meriwayatkan hadis tadi yang dijadikan oleh di Imam Syafi'i meriwayatkan sedang mensifati sholat zuhurnya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam. dalam situ apabila Rasul ya telah sampai rakaat terakhir yang ada padanya tahiyat. Berarti ini untuk yang empat rakaat pun yang dua rakaat maka Allah alam dalam hal ini saya condong kepada pendapat mayoritas ulama duduknya iftirash bukan tawaruk. Faham nggak bu? Faham insyaAllah? Bagaimana jika telanjur bersikap atau berkata syirik di masa lalu Ustaz? Baik sengaja ataupun enggak sengaja ya udah Ibu segera taubat istighfar sama Allah kalau dahulu ibu tahu itu syirik besar, kemudian ibu lakukan, ibu sudah batal imannya, bu. Ya waktu itu, maka ibu segera taubat sama Allah dan kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau memang itu syirik besar. Tapi kalau itu syirik kecil, cukup kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu itu syirik besar, sekarang baru tahu, oh itu syirik besar ya, ya udah cukup istighfar sama Allah. Ya atas ketidaktahuan kita. Apakah termasuk syirik akbar jika mengaitkan karakter seseorang dengan bintang? Nah, ini nih bu, ya, ini juga termasuk syirik ibu. Meramal dengan bintang, ibu layak tahun, tahun apa bulan apa? Bulan April. Kalau bulan April Taurus, ya. Iya saya soalnya kan dulu waktu kecil suka kayak gitu juga tuh. Saya juga lahir bulan April jadi saya ingat banget bintang saya Taurus gitu. Iya. <laughs> yeah. Itu di diramal begitu Bu, kalau Taurus itu sifatnya begini 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 begini, rezekinya begini 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 begini. Ya nanti ah ini nggak benar Ibu. Haram. Iya. Yeah. Kata para ulama, siapa yang punya keyakinan bahwa bintang itu ada pengaruh terhadap apa yang ada di bumi, maka dia syirik besar, bukan syirik kecil. Bintang tidak bisa memberikan manfaat dan Tidak ada pengaruh juga ibu. Maka dari itu Al-Quran, Allah menyebutkan bintang itu dalam Al-Quran hanya tiga fungsi saja. Yang pertama apa? Sebagai penghias langit. Yang kedua apa? Sebagai pelempar setan. Itu dalam surat Al-Mulk. Ya. Yang ketiga apa? Sebagai penunduk jalan, kompas. Maka siapa yang menjadikan bintang untuk selain tiga ini, maka ia telah salah jalan. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran fungsi bintang hanya untuk tiga saja. Makanya jangan gak boleh bu ya. Udah tinggalin bu ngeramal pakai bintang bu. Boleh gak sih Ustadz menyembang ke panti, Ustadz, apa, panti asuhan atau sedekah tanpa sepengetahuan suami? Ibu, kalau itu harta suami dan ibu sudah dapat izin secara umum boleh. Tapi kalau ibu tidak dapat izin secara umum, ibu wajib minta izin dulu sama suami. Wajib. Ya. Tapi kalau itu harta ibu sendiri bukan harta suami, maka adabnya sih minta izin sama suami. Kecuali kalau ibu, suaminya koret. Kalau ibu tahu ya suami saya ini pelit bin medit alias koret bin bakhil. Maka pada waktu itu ya udah berinfak aja nggak masalah. Ya. Kitab hadis selain kutubus sita itu apa saja ya? Uh oh banyak banget. Ya. Ada musnad Imam Ahmad, ada muwatta Imam Malik, ada mu'jam kabir, mu'jam awsat, mu'jam sogir, itu tiga-tiganya tulisan At-Tabrani. Ada Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya. Ada lagi kitab Musnad ya Musaddad bin musarhat Musnad Abad bin Humaid, Musnad Abu Ya'la, Sunan Darakutni. Demikian pula ya Sunan Ibnu Abi Syaib, Musnad Ibnu Abi Syaibah. Musonaf Ibnu Abi Syaibah, Musonaf Abdul Razakha, banyak deh Bu. Iya. Kalau Ibu ke Saudi umroh masuk deh ke perpustakaan Masjid Nabawi. Itu di Masjid Nabawi itu perpustakaan yang paling besar itu perpustakaan hadis, Bu. Karena memang kitab yang paling banyak itu kitab hadis. Iya. Benar kata Imam Syu'bah al di zaman dulu yang mengatakan siapa yang belajar ilmu hadis bangkrut. Karena memang Masya Allah luar biasa. Tapi Alhamdulillah di zaman sekarang ini karena kecanggihan yang luar biasa Bu. Itu kitab-kitab hadis yang begitu banyak dimasukin jadi satu CD. Kita nyari hadis itu tinggal masukin katanya dalam hadis, diklik nyari udah. Uh, kita tinggal ngopi enak gitu kan. Komputernya laporan, udah selesai ya kita cari satu-satu dapat semua itu masya Allah di zaman sekarang ini diberikan oleh Allah kemudahan yang luar biasa sekali ya cuma masalahnya di zaman sekarang ini nggak ada yang nggak ada cuma satu semangat ya semangatnya yang enggak ada kalau ada yang menanyakan sedang saum tengah bulan perlu dijawab apa enggak ya Ustadz ya Tergantung kalau memang kita yakin pede kita ikhlas jawab aja. Tapi kalau misalnya ibu kurang ikhlas takut nggak ikhlas bilang aja udahlah nanya yang lain aja. Iya. Kepo amat sih lo gitu kan. Apa hukumnya? Apa ini? Bagi seorang istri jika suami berbuat syirik percaya pada keris? Apakah boleh wajib atau wajib istri minta cerai? Boleh banget kalau minta cerai mah, Bu. Karena seorang wanita muslimah tidak halal untuk wanita laki-laki yang musyrik. Wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki yang musyrik. Walaupun KTP-nya muslim, tapi kalau seperti ini ya, percaya ke keris, ke keris, ya. Wah, ini Bu musyrik, ibu syirik ini ibu. Jadi gimana dong, ibu dakwahi dong suami. Bilang mas itu nggak boleh syirik. Bawain dalil dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama biar dia yakin itu syirik. Ya mungkin selama ini dia nggak tahu kalau itu syirik bu. Jika kita sedang puasa namun ada teman yang menawarkan makanan Apakah kita harus jawab sedang puasa atau bohong lagi, Ustadz? Bohong lagi tidak nafsu makan? Ya, <laughs> ya. Yeah. Yeah. Saya kembalikan pertama Bu. Jangan sampai kita berbohong demi untuk tidak jatuh kepada ria. Karena ini masalahnya kita jatuh kepada dosa besar. Bohong itu termasuk dosa besar. Jadi, gimana dong Ustadz? Ya, Ibu coba ya, katakan kepada dia bahwa saya hari ini sedang tidak ingin makan dulu gitu, atau gimana terserah lah. Ya, kalau memang Ibu khawatir ya gitu, tapi kalau Ibu tidak khawatir ya, insyaallah Ibu sampaikan aja. Mohon maaf, saya sedang puasa ya. Apakah niat sholat duha untuk sedekah? Apa sih ini? Apakah niat sholat duha untuk sedekah? Hmm? Balon? Ah, balon? Apa sih bu? Sedekah badan? Hah? Oh, ya, ya, ya. Yang 360 itu ya? Oh iya. Itu enggak masalah Ibu. Ya, kenapa? Karena sedekah badan ini untuk kebaikan badan kita dalam rangka menyelamatkan kita dari api neraka. Maka kalau kita sholat duha dengan tujuan untuk memenuhi 360 sendi, boleh itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena itu perkara yang diizinkan oleh syariat. Salat Isya yang diakhirkan mohon penjelasannya Ustadz. Pertama Ibu, salat Isya itu hanya berakhir sampai pertengahan malam. Tidak sampai salat subuh ya. Berdasarkan red muslim Rasulullah bersabda, "Wa waqtul lail." Dan waktu salat Isya itu berhenti sampai pertengahan malam. Berarti Bu, kalau Ibu salat Isya jam 2 enggak sah. Kalau ketiduran beda lagi itu. Kalau ibu ketiduran baru bangun misalnya pas jam 12 siang, baru ingat asal keluarga belum sholat isya. <gulit> Kali. Maka ibu wajib kata Rasulullah man anis solah atau nasiha, siapa yang tertidur dari sholat atau lupa dia hendaklah ia sholat ketika ia ingat. ya. Yeah baru ingatnya seminggu. Bisa jadi ya. Baru ingat, oh kayaknya seminggu yang lalu saya belum sholat isya. Maka di saat ingatlah ibu lakukan. Ya. Itu dikodok bagi orang yang lupa atau ketiduran. Ya. Nah, itu Jadi sholat isya waktunya hanya sampai pertengahan malam. Tidak boleh sengaja nanti aja saya sholat isya jam 2. Tidak sah ya ini ibu jadi mengakhirkan waktu isya boleh sebelum apa berhentinya pertengahan malam maka dari itu jam 11 misalnya ibu akhirkan nggak apa apa bagus cukan dalam hadis bahwa rasulullah saw mengakhirkan sholat isya sampai mendekati pertengahan malam Kata rasulullah innaha la waktuha laula an ala ummati sesungguhnya inilah waktu yang paling utama kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku. Ya. Bagaimana cara menolak ajak ziarah ke sunan-sunan? Pertama, ibu, ziarah kubur itu dianjurkan, tapi untuk wanita tidak boleh sering-sering. Berdasarkan riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW, sabda, la "La'anallahu kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering berziarah kubur. Berarti, wanita yang sering berziarah kubur dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak boleh sering-sering. Yang kedua, ibu tidak boleh melakukan perjalanan jauh khusus untuk ziarah. Berdasarkan hadis, Buhu Nabi SAW, la tu rihal illa ila ilah ilah ila, 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 tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Hadis ini diutlai Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, tapi di situ ada kisah bahwasanya ada dari hadis Abu Basir, maaf, bukan Abu Hurairah. Kisahnya begini. Bahwa Abu Hurairah pulang dari Bukit Tursina. Di tengah jalan bertemu dengan seorang sahabat namanya Abu Basir. Lalu Abu Basir berkata, Abu Hurairah kamu dari mana? Kata Abu Hurairah, baru dari Bukit Tursina. Ngapain? Buat sholat di sana. Kata Abu Basir, kalau kamu tadi sebelum pergi ketemu sama aku, kamu tidak akan jadi pergi. Kenapa? Kenapa? Kata Abu Hurairah. Kata Abu Basir, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, La rihal illa ila Tidak boleh diadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat, kecuali ketiga masjid saja. Berarti semua tempat yang dianggap keramat ya tidak boleh kita untuk pergi dalam dengan mengadakan perjalanan jauh dilarang oleh Rasulullah Wasallam dan inilah madhab para sahabat tabiin dan jumhur ulama walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan tapi pendapat lemah ya alam. baik sudah habis tampaknya sudah tidak lagi pertanyaan Masih ada ibu yang mau bertanya? Silahkan kalau mau tanya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.